RM1,000 lagi tu mungkin dia duduk situ, dia jarang pakai tol. Dia ikut jalan lama ke, jalan apa ke, kita tak tahu. Jadi itu ialah saya punya komen Habibul Hafiz Osman. Apa pendapat Datuk tentang manifesto PH dalam keadaan sekarang, Ayana? Saya dah jawab tadi. Rami, apa pendapat Datuk tentang prestasi kerajaan sekarang dalam media sosial? Banyak netizen yang rasa tak puas hati, tapi selepas PM4, 14 mereka sudah berlalu, tapi tahap sokongan pada kerajaan agak kuat dengan banyak majoriti dimenangi. Dia dalam soal pilihan raya kecil dengan pilihan raya umum adalah berbeza. Kemungkinan para pengundi malas untuk nak menimbulkan konflik lagi untuk menghadapi tekanan. Kalau dia bagi kepada PAS atau Tan Sri Mat Isa protection, kemungkinan akan menghadapi tekanan. Tidak ada pembangunan. Wahaskan kerajaan persekutuan sudah beralih. Dari itu pada saya tak ada masalah itu. Pengundi-pengundi di situ mungkin berpendapat demikian. Bertambah pula ahli parlimennya bakal Perdana Menteri. Siapa tak tahu? Kalau saya di production, saya tak terlibat dalam politik. Saya hanya makan gaji kat pejabat daerah, kerja kilang. Kemudian saya memang landakkan ahli parlimen saya jadi Perdana Menteri. Manalah tahu nanti kalau anak saya nak minta scholarship ke, anak saya nak minta kerja, saya jumpalah ahli parlimen saya Perdana Menteri. Minta sokongan dan sebagainya. Ini salah satu perkara yang anda kena lihat, yang selalu saya kata, pertama kena cek sosiologi, kedua psikologi, dan ketiga ekonomi. Tiga peringkat ni anda kena tengok terhadap perilaku pengundi. PH telah menang berbanding PRU14. Saya rasa tak betul, Azwan. Saya rasa Linggi masih lagi ada UMNO di sana. Cek betul. Apa hal kau, Mirul Rizwan? Kedai Keling lah. Sorry, kedai mamak, kedai India. Minta maaf ya. Saya selalu gunting rambut kedai India. Tapi kau India sini. India dari India. Okay. Bukan semudah Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi PM ke-8. Ini perlu kamar soalan. Kemungkinan masih banyak rintangan yang harus dilalui. Tak ada lagi rintangan. Semua kayu balak, semua penghalang dah tak ada lah. Yang ada sekarang ni, kalau dia lepas isu saman mahkamah terhadap terhadap kelayakan dia berdasarkan pengampunan itu, dia tetap akan pergi Perdana Menteri ke-8. Melainkan dia disabotase lah. Ya. Ataupun datang perkara baru. Muhammad Zainuddin Haji Amran. PAS memang tak banyak berubah. Macam Bandar Terazak lah. You nak kata apa pun dia mesti ada 7,000, 8,000. Kalau dia bertanding, dia ada hardcore dia. Bertambah pula orang agama. PAS ni sudah di-branding sebagai parti Islam. Dari itu, orang yang ada agama dah tentulah akan memberi sokongan kepada PAS. Supaya dia menganggap bahawa dia tidak berdosa kepada Allah. Tetapi PAS bukan sebuah parti yang Islam, UMNO pun parti Islam. Amanah pun parti Islam. Jadi ini kena perbincangan yang lebih lanjut saudara Zainal dan Haji Amran. Oh, Zamrin. Hala tujuh UMNO ada. Saya dah kata banyak kali dalam live ni. Cuba cek pada tahun 2021 baru kita mulakan. Hala tujuhnya nak memenang pilihan raya dan nak jadi kerajaan balik. Jadi Zamrin Pak Ya, kalau you nak suruh hal UMNO tujuhnya sekarang ni, sekarang ni memanglah anda tak nampak. Sabar saja. Bagi peluang sampai tahun 2021 UMNO ada pemilihan. Kalaulah ahli majlis tertinggi UMNO sekarang ni yang dilantik baru ni tak bergerak, tak bekerja, senyap, sunyi, sepi, kemudian kita dah dapat satu penanda aras. Sebenarnya orang UMNO ni bukan pandai sangat, bukan cerdik sangat.
dia pandai dan cerdik kerana dia jadi menteri. Contohnya Mustafa Muhammad. Waktu dia jadi menteri berpuluh tahun, anggap dia hebat sangatlah. Yang saya panggil dia menteri kaji dan timbang. Atau dulunya menteri 10-5 minit. Ha? Bila dia letak jawatan, cuba baca kenyataan dia. UMNO tak ada, hala tuju, regeneransi tak ada. Wah, dia policy maker. Dia duduk dalam meja tertinggi itu. Inilah mindset yang ada pada Menteri UMNO. Kalau dah tak jadi menteri, dia punya kebodohan tu terang benderang. Waktu dia jadi menteri, kebodohannya itu gelap. Tak nampak, dilindungi oleh baju menteri. Saya dah banyak kali cakap dah. Amir Hijaz. Gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim dah mula tersebar. Apakah? Oh, itu gambar lama. Saya pun terima. Lelaki itu saya kenal. Pernah menjadi setiausaha kerja puteri waktu saya jadi setiausaha UMNO bahagian. Dan lelaki itu pun juga ada UMNO dalam bahagian saya. Kes ini dah selesai lama. Saya rasa kalau gambar itu, saya rasa tak boleh pakai. Sebab dia hanya gambar, bukan video. Dan kalau agaknya nak buka, buatlah laporan polis. Biarlah polis siasat pula gambar tu betul ke tidak. Kalau nak tahu siapa lelaki yang pasangan yang cium ketiak tu, saya kenal lah dia. Dia tu cek lembut. Kamel, ya betul. Tunggulah. Bagi peluang UMNO ni dulu untuk tengok pemimpin sekarang. Sekarang ni kita tak boleh cakap ala tuju. Macam ahli parlimen Labuan. Retreat dia datang. Dan parlimen dia yang lalu itu beria-ia sangat dia. Menunjukkan komitmen UMNO dia. Bila dia lapar, dia lari. Saya senang je. Kalau orang keluar pada UMNO ni, dia lapar je. Atau dia ada sakit. Kalau dia tak lapar, dia tak sakit, buat apa lari? Saya ni lapar jugalah tapi saya tak lari. Saya dah dipanggil oleh FRM. Saya dah jumpa. Saya dah buat keterangan dengan AMLA, PDRM, tingkat 23, bangunan KPJ, Jalan Tun Razak. Tak ada pun masalah pada saya. Kan? Sebab saya tak ada apa bimbang. Saya tak melakukan apa salah. Kalau dia suruh saya jadi saksi boleh. Kalau dia kata saya mencuri duit INDB, mana saya tahu. Yang dalam brain saya ni, yang ada adalah otak saya. Kalau orang nak jual barang, saya nak resip. Itu ya. Atau dia sign resip. Supaya kita tahu barang yang beli itu ada penjual dia. Kerana ini pernah berlaku dengan kawan saya. Dia pergi beli handphone dengan orang yang dia tidak kenali. Tiba apabila ditangkap polis, budak MC itu mengaku telefon dia jual pada orang tu. Tak bersebab dia dituduh memiliki barang curi. Okay. Semut api. Apa pendapat Datuk harga minyak sawit jatuh merudum tapi minyak masih mahal? Minyak sawit ni kena merudum kerana kita ada masalah dengan pembeli utama. Pembeli utama kita ialah China. China melihat bahawa tindakan-tindakan terlalu awal kerajaan membuat keputusan terhadap pelaburan China di Malaysia ni, dan sebahagian daripada wang pelaburan wang mereka macam kita lah, iaitu Khazanah Holding. Mereka pun yang melabur-melabur ni sebilangan besarnya daripada wang kerajaan GRC mereka. Dari itu apabila kita membuat tindakan-tindakan yang agak gairah, macam yang saya kata tadi tu, maka akhirnya China perlahankan penggunaan kelapa sawit. Sebaliknya dia secara senyap develop ataupun membeli daripada China, daripada Indonesia. Walaupun Indonesia sekarang ni sedang belasah pekerja-pekerja gelap Indonesia China di Indonesia. Kalau tuan-tuan buka TV One, buka Berita Satu TV Indonesia, boleh dikatakan selalu sangat tindakan-tindakan imigrasi Indonesia pergi menangkap pekerja-pekerja Indonesia
pekerja-pekerja keturunan Cina, dari Cina, di kawasan-kawasan pedalaman dan sebagainya. Tapi yang itu tidak menyebabkan marah kerajaan Cina. Tetapi di Malaysia, kita membuat kenyataan kepada syarikat pelaburan Cina. Jadi Cina dah perlahankan kita. Dan kemudian masalah India pula. Kita dulu dapat harga kelapa sawit tinggi kerana kita beli ketapi India, beli barang India. Kita bayarlah dengan minyak kelapa sawit tu. Sekarang kita dah tak ada. Itu sebabnya mengudung tu semua. Saya rasa lebih kurang begitulah. Saya ni bukan pakar ekonomi. Saya dah kata dua perkara jangan tanya saya. Satu, agama. Kedua, ekonomi. Zulkifli Osman, Datuk, komen sikit apa cerita Najib suruh pembantunya buat laporan polis pembunuhan profil tinggi. Bersangkut dengannya. Apa masalahnya? Nak alih isu? Tak ada kena-mengena dengan alih isu. Kalau dia ni, Najib ni, dia dituduh oleh Lekis Siang. Semua pembunuhan ni termasuk Tontoya ni dia terlibat. Jadi sekarang ni, dia buat pegawai, dia buat aduan. Tapi masalah yang jadi sekarang ni, bertelagah pendapat. OSPD Sentul kata itu RTM, refer to magistrate ataupun laporan itu sudah di-NSA-kan, no further action. Jadi, tapi Ketua Polis Negara kata, kita kasih siap dulu. Jadi masalah inilah yang menjadi sedikit ketegangan di kalangan rakyat ataupun di kalangan pengamal media sosial. Kenapa dua orang ini, seorang jeneral kata begini, seorang SCP full kenal. Seorang kenal kata begini, jadi itulah yang masalah dia. Adakah pengundi UMNO beralih arah ke PH dalam PRK kali ini? Tak. Orang UMNO tak keluar mengundi. Yang keluar mengundi ialah 4,000 tu. Itulah hatku Isa Samad di Port Jackson yang keluar mengundi. Orang UMNO ni sebelah besarnya yang tak berkepentingan. Para petani, kebun, nelayan yang tak berkepentingan, yang tak pernah UMNO berbudi pada dia. Tak mendapat apa-apa nikmat UMNO, termasuk tak dapat beri mungkin. Tak keluar mengundi. Dia tak negara. Abi Aida, UMNO sekarang ni jadi pembangkang. Dulu waktu kita pembangkang pun, kita kerajaan kita menang banyak pilihan raya. Kita boleh menang di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Tapi kerana kita kerajaan sekarang bertukar, itu tak ada apa masalah ini. Masa depan UMNO ada lagi. UMNO sekarang ni ahli-ahlinya duduk diam dulu untuk sempoh 3 tahun ini. Buat apa nak buang tenaga, nak peluru. Tadi saya tengok cerita The Lion of Desert. Cerita Omar Mokhtar bagaimana dia melawan Itali. Kadang-kadang dia tak terfikir. Dia pandai buat serangan hendap, tundam-tundam. Dia tak tahu yang Itali ni pakai teropong, nampak dia dalam gua, akhirnya kena tembak. Jadi kadang-kadang kita kena tengok cerita-cerita macam tu. Bagaimana? Sebab cerita-cerita lama ni yang berfakta sejarah seperti Lion of Desert ni ataupun Lawrence of Arabia, baik untuk politik. Tukar ya mindset kita yang itu sebagai politik. Thank you, Amir.